juga. Bapak Komjen Dharma Pongrekun, putra Toraja yang dibesarkan di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pernah berkata, teknologi adalah teknik no logika atau teknik tanpa logika. Artinya saat ini kita terlalu dikuasai oleh teknologi, sehingga logika kita terkadang tidak pernah digunakan lagi. Teknologi itu, makanya kenapa teknologi itu mahal. Dan teknologi tahu nggak maknanya? Teknik without logic. Teknologi, skill without logic. Jadi kita yang menggunakan teknologi sudah tidak lagi menggunakan, tidak punya skill dan tidak punya logika lagi. Akhirnya, wah ini, makanya banyak orang udah gak punya logika. Gitu Pak. Ya, catat ini, teknik no logic. Jadi tidak ada lagi logika, makanya ada dulu musik techno, bukan manusia yang mainkan, mesin. Ya, setuju Pak. Memang betul, dalam beberapa hal, kita terkadang terlalu dikuasai oleh teknologi di dalam kehidupan kita saat ini. Sehingga terkadang kita tidak bijaksana di dalam memilih teknologi. Teknologinya tidak tepat dan salah sasaran. Di sektor perikanan darat, saat ini ada teknologi yang bernama Bioflok. Apakah Anda sudah pernah mendengar atau melihatnya? Bagaimanakah cara kerjanya? Apa manfaatnya? Dan apakah teknologi Bioflok ini merupakan teknologi yang tidak menggunakan logika? Mari kita simak kelanjutan video ini. Indonesia yang memiliki kekayaan alam sangat berlimpah, terutama di sektor perikanan, membuat Indonesia memiliki kemampuan untuk mengembangkan pasar perikanan. Permintaan pasar terhadap produk perikanan membuat sektor perikanan terus berkembang. Tidak hanya pada penangkapan saja, budidaya pun terus dikembangkan guna memenuhi permintaan pasar. Budidaya terus berkembang seiring dengan permintaan yang terus meningkat. Namun di sisi lain, dengan perkembangan budidaya, muncul beberapa masalah terkait proses budidaya. Beberapa masalah yang menjadi momok dalam budidaya adalah pakan, kualitas air, dan penyakit. Tiga hal tersebut yang perlu dijaga kestabilannya agar proses budidaya terus berjalan dan mendapat profit yang maksimal. Bioflok merupakan salah satu teknologi aquakultur yang ramah lingkungan dan berkesinambungan. Sistem Bioflok memiliki prinsip utama yaitu manajemen kualitas air menggunakan bakteri heterotrof yang memiliki kemampuan memanfaatkan nitrogen organik dan anorganik yang terdapat di dalam air. Pembentukan Bioflok oleh bakteri heterotrof dimaksudkan untuk meningkatkan pemanfaatan nutrien dan menghindari stres lingkungan. Hal ini membuat Bioflok menjadi salah satu solusi untuk mengembangkan budidaya di Indonesia. Teknologi Bioflok ternyata menguntungkan budidaya ikan nila. Kini pemerintah mengembangkan budidaya ikan nila dengan teknologi sistem Bioflok. Teknologi tersebut telah sukses diterapkan untuk budidaya ikan lele
yang dimasalkan di berbagai pesantren di Indonesia. Ikan nila dipilih untuk sebagai komoditas lanjutan sistem bioflok. Karena nila termasuk kelompok herbivora, sehingga proses pembesarannya lebih cepat. Selain itu, ikan nila juga mampu mencerna flok yang tersusun atas berbagai mikroorganisme sebagai bagian sumber pakannya. Itu menguntungkan dalam budidaya di kolam. Budidaya ikan nila, sistem bioflok memiliki sejumlah keunggulan seperti meningkatkan kelangsungan hidup hingga lebih dari 90% dan tanpa pergantian air. Air bekas budidaya juga tidak berbau sehingga tidak mengganggu lingkungan dan dapat disinergikan dengan budidaya tanaman misalnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Hal ini dikarenakan adanya mikroorganisme yang mampu mengurai limbah budidaya menjadi pupuk yang menyuburkan tanaman. Keunggulan lain adalah perbandingan antara berat pakan dengan berat total. Ikan dalam satu siklus periode budidaya mencapai 1,03. Artinya, 1,03 kilogram pakan menghasilkan 1 kilogram ikan nila. Itu lebih efisien jika dibandingkan dengan pemeliharaan di kolam biasa. Keberhasilan teknologi sistem bioflok untuk ikan nila menunjukkan pemerintah terus berinovasi mencari teknologi yang efektif dan efisien dalam penggunaan air, lahan, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Nah, saya jelaskan saudara-saudara tentang bioflok dan ikan nila. Apakah di kota Palu dan sekitarnya sudah ada bioflok ini? Setelah kami mencari beberapa berita tentang bioflok ikan nila di kota Palu, inilah yang kami dapatkan. Marcelinus Pasapan terus berupaya mengembangkan budidaya ikan nila melalui teknologi bioflok di kota Palu, Sulawesi Tengah. Marcelinus yang didampingi oleh ketua kelompok Pokdakan Minabulava Damai Kaili Semesta atau disingkat DKS Sulteng Jackson Pinatik menyerahkan bantuan pakan dan bibit ikan nila ke beberapa kelompok budidaya ikan nila. Pihaknya terus mendorong keberlanjutan ikan nila yang diterapkan melalui komoditas ikan nila sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan. Pak Marcel berkata, budidaya ikan ini sebagai wujud pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan yang perlu kita kembangkan terus secara serius untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Anggota DPRD Palu dari Partai Perindo, Marcelinus, memberdayakan masyarakat melalui program pembuatan kolam bioflok untuk budidaya ikan. Kesibukannya sebagai wakil rakyat tak menyurutkannya dalam merawat ikan lewat teknologi bioflok. Program ini saya lakukan semenjak saya masuk di parlemen. Suka dukanya pasti ada. Nanti pada tahun 2023 ini kami diberikan aspirasi, tapi saya buat program aspirasi untuk pemberdayaan dan UMKM, kata Marcelinus dalam keterangannya. Marcelinus membuat kolam bioflok menggunakan uang dari kantong pribadinya. Lahan yang digunakan juga dengan memanfaatkan pekarangan rumahnya. Program ini saya namakan kolam bioflok, yang mana bisa memanfaatkan pekarangan rumah yang biayanya sekitar 7 juta per kolam. Sudah dengan bibit dan pakannya selama 4 bulan. Jadi bagaimana
Om Miniano, ikan sistem bioflok bagus atau tidak? Ikan itu bagus. Bagus ya? Eh? Nah, sekarang orang dipromosikan, jadi iya. Setelah sudah ada yang jadi contoh di sini, orang sudah semua mendatang. Jadi Om sudah pernah rasakan ikannya? Sudah, tapi memang enak. Enak? Beda dengan di sana, di kolam mandi, di tanah. Oh, pernah kalau ikan nila biasa pernah makan? Ini enak lah, anunya, tidak ada bau. Tidak ada bau itu ikan. Biasanya kalau dari sawah agak anyar sedikit. Terus? Ini kan dipelihara di rumah, tidak bau. Lu kasih makan siapa Om? Suka? Senang kalau kasih makan ikan? Wah, paling enak kasih makan ikan. Apalagi kalau waktunya. Ini ikan ini kita tahu anunya. Apa nama waktu makan? Iya. Kalau dia terapung semua itu, di mana bunyi saja itu tanah sudah sekumpul di situ. Ini makannya tiap berapa jam? Apa setiap saat? Tidak. Tentu pagi dengan sore. Tengah hari juga kita kasih itu. Jangan kalau dia lapar, wah teman, itu besarnya di belakang. Lupa penyuluhan. Iya. Oh, ada penyuluhan. Jadi kita ini kan baru. Jadi kan setelah kita dikasih penyuluhan, sudah mulai kita lihat dan kita lakukan. Suka di apa, digoreng atau dibakar? Ini lah paling enak itu dibakar. Oh, dibakar. Baru taruh lemon, baru taruh ke air. Paling enak itu ikan. Jadi harapannya apa itu? Mau bilang sesuatu untuk Pak Marcel. Artinya setelah Pak Marcel sudah datang di penyuluhan dan kita sudah memberi bantuan, dan ternyata dampaknya sekarang luar biasa. Apa yang mau disampaikan ke kelompok budidaya ikan ini? Saya rasa tidak sia-sia kami punya apa namanya ide banyak. Saya rasa kita ucapkan terima kasih sama Pak Marcel untuk apa nama pemberdaya masyarakat di Indonesia. Ini Pak Marcel saya luar biasa karena dia turun tangan penyuluhan dan dia turun tangan. Dia tidak bukan jadi mandur saja, tetapi dia turun tangan jadi pelaksana juga. Jadi saya rasa luar biasa. Anak saya kan ada dua rumah ya. Pantauan di rumah karena dia kau di pantauan, hanya tiap malam pulang ke sana. Nah, di atas pun juga biasa fisika dengan yang kau tinggal di sini. Karena kemarin airnya sudah menyatu dengan dia, kita ganti air baru. Dia kan beradaptasi lagi dengan air baru. Nah, ikan juga kenapa tidak boleh dia di langsung air hujan? Pertama, kadar asam naik. Karena hujan ini pengaruh sekali, maka mempengaruhi pertumbuhan ikan juga. Ada salah satu teman bahkan sudah 7 bulan ya Jack ya, yang di Laswan, mungkin itu ikannya. Padahal saudara-saudaranya sudah dipanen 2-3 kali teman lain. Disebabkan apa? Seperti Bapak bilang tadi, kita membangun usaha harus kita jiwai. Dia mungkin ambil makan buang. Ya kan? Ini makhluk hidup. Mungkin kita berapa menit situ, wah, kayak seperti mungkin orang bilang kalau kita bercerita orang bodoh ini, tapi memang itu yang kenyataan. Kita harus jiwai, kemudian kita melihat apa dia punya pergerakan apa. Nah, dia bikin terus mengeluh dia, Pak, saya punya 7 bulan kecil-kecil terus. Padahal bibit yang sama yang sudah berapa kali panen teman kita. Kedua, ya. Air hujan langsung ke kolamnya, maka pH air itu bertambah atau naik atau apa, maka ikan itu walaupun dia hidup, dia tidak bisa membesar. Nah, ketiga juga oksigen. Ada teman-teman begitu dikasih LP20, nah sudah dibatasi 200, karena dia lihat ikannya bagus, dia mau tambah bibit, padahal dia tidak tahu oksigen tidak cukup. Jadi ikan itu hidup tapi pembesaran tidak ada. Maka kalau dia harus masuk diameter 25 500, maka dia minimal LP harus itu bergerak 70.
Nah itu yang kita sekarang dampingi. Tetapi saat ini karena kita masih fokus pada pemasangan lain, untuk pendampingan itu belum maksimal. Tapi ke depan pasti akan kita dampingi. Kita sudah buat progres, teman ini ke sana, teman ini ke sana. Nah, itu yang saya bilang sama teman-teman, proses kita ini kan masih tahap pembelajaran, dan di tahap pembelajaran kita akan sukses. Tidak mungkin orang dari nol sampai langsung sukses instan. Maka kita harus punya juga kesabaran. Kita dilatih kesabaran kita kemana progres ini kita main pelan-pelan. Saya tetap akan selalu ada, maksudnya mendukung apapun dia punya kebutuhan. Saya coba terus. Maka saya bilang sama teman-teman, ya mari ke depan kita berjuang sama-sama. Kalau kita mau kesejahteraan itu hadir di tengah kita semua, mari kita bergandengan tangan. Jadi kita tidak main-main. Nah itu yang saya maksud, di mana saat ini kita selalu dikecoh dengan hal-hal iming-iming yang begitu besar. Oh begini, begini, begini. Padahal di dalamnya itu banyak yang mereka tutupi. Jadi sekali lagi saya bilang, kita memilih anggota DPR bukan karena kita mau percaya dirinya mereka, tetapi bagaimana mereka tugasnya adalah mensejahterakan rakyat melalui dana aspirasi. Bukan aja jalan di sini dia berdiri, ini aspirasi saya. Iya, kok dia sadar 15% masuk kantor. Tidak ada kata tutupi lagi hari ini. Apa manfaat saya kasih dia? Gimana kalau masyarakat lapar itu dia injak saja sudah senyum kenyang? Yang dibutuhkan masyarakat adalah bagaimana membangun usaha melalui UMKM atau pemberdayaan agar mereka itu sejahtera. Tetapi harus ada pendampingan. Kenapa selama ini pemerintah banyak masyarakat yang habis dibantu setelah diperiksa dijual semua? Karena mereka kandas, contohnya seperti tadi. Kalau dikasih diameter 4, 2 biji. Selang dikasih 250 watt, tanggung sendiri. Kemudian ikan dikasih 500. Kalau mati sudah 500, listrik berjalan. Apa? Sementara pakan belum habis. Niat buruknya pasti ada, dia jual pakan. Dikasih stop, ini boleh habis. Karena tidak ada pendampingan. Tapi kalau kita dampingi terus, kita ajar setelah itu, dia berkembang, kita beri dia punya ikan. Tuh, pasti semangat mereka. Nah ini yang tidak dilakukan. Kenapa anggota DPR itu yang duduk hari ini, mereka juga ikan? Karena dia sudah bayar kita dengan instan. Maka apa yang punya rakyat itu di depan kan? Dan dia pikir saya sudah keluar duit. Saya sudah bayar sosial. Maka masyarakat mau instan, saya pun mau instan. Tapi kalau kita katakan bahwa jangan gunakan aspirasi itu tempat lain, itu hak kami. Kalau ada anggota DPR mas besok mau sosialisasi, besok kalau saya jadi begitu, maka itu yang saya terapkan hari ini. Bagaimana kita harus berjuang sama-sama, bagaimana kita duduk bersama. Nah, apa yang saya lakukan hari ini, saya janjikan hari ini, bahwa apa yang aspirasi itu, saya tidak mau asal ngomong juga. Kita bangun kontrak sama-sama. Mau 200 orang di kita ini, 200 buat tanda tangan saya di atas materai. Kelak saya tidak melakukan itu, ada tuntutan, bukan perdata lagi, pidana saya karena sudah menipu. Dan saya tidak pernah takut, Pak. Saya tidak pernah merasa khawatir atau takut. Karena apa yang saya dapat hari ini, saya katakan saya. Maka saya tidak pernah memaksakan bahwa ini saya tidak pernah. Saya cuma membongkar bahwa selama ini kita cuma dijadikan batu loncatan. Jujur saya bilang.